Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman hari ini? Kali ini kita akan membuat origami pesawat jet warna-warni dari kertas origami. Teman-teman bisa memakai kertas F4 seperti biasa atau polos putih. Tapi untuk kali ini kita memilih kertas origami warna-warni agar pesawat jet kita lebih menarik. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita lipat kertas menjadi dua bagian. Ujung atas kita tarik dari ujung bawah. Kita ratakan. Oke, setelah mendapatkan segitiga sama sisi seperti ini, kita tarik ujung yang sebelah kanan ketemu ujung yang sebelah bawah atau ujung bawah. Kita ulangi dari ujung sebelah kiri ke ujung bawah. Maka yang dapatkan bentuk seperti ini. Setelah itu, kita lipat menurut garis tengah yang ada di sini. Kita lipat ke belakang. Nah, setelah mendapatkan bentuk seperti ini, kita akan melipat ujung kertas ke garis tengah. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya, kita ulang di ujung kertas bawah menuju garis tengah. Kita lipat menjadi dua bagian, maka akan mendapatkan bentuk kertas yang seperti ini. Selanjutnya, kita akan membentuk sayap pesawat. Kita tinggal tarik dari ujung seperti ini. Kita ulangi dari sebelahnya. Kita samakan ukurannya. Ya. Nah, untuk membentuk ekor pesawat cukup kita tarik, kita masukkan dan seperti ini. Origami pesawat jet warna-warni sudah siap. Kita ulangi langkah-langkah yang pertama yang kita pelajari tadi. Yang pertama dilakukan adalah lipat menjadi dua bagian. Kemudian tarik sayap sebelah kanan ke bawah. Tarik ujung sebelah kiri ke bawah. Kemudian kita lipat menjadi dua bagian. Tarik ujung atas ke garis tengah. Kita tarik ujung bawah ke garis tengah. Kita lipat menjadi dua bagian. Maka dapatkan bentuk seperti ini. Setelah itu kita akan membentuk sayap pesawat. Kita balik, kita bikin sayap sebelahnya. Lalu kita bentuk ekor pesawat dengan kita tarik ke dalam seperti ini. Maka jadilah pesawat jet warna-warni. Pesawat jet origami warna-warni sudah selesai. Bagaimana? Mudah bukan? Selamat mencoba dan menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.